Malu. Berapa porsi, Bu? Malu. Bos, mau kemana, Bos? Makan. Ya, makan apa? Semua aku bayarin ya. Oke, siap. Eh, ada kok ada videonya nih. Awas kalau enggak bayar nih. Campur. Ngamen nih, ngamen. Ngamen di mana, Mas? Mau ngamen di perempatan sana. Oke, jadi sekarang sudah berada di rumah makan Toto. Soto. Ini khas Pekalongan nih, Mas. Oh, ada YouTuber. Oh iya. Bu, soto satu. Gak usah pakai bawang-bawangan ya. Ngamen gratis deh sini deh. Iya. Ngamen gratis. Enggak ada yang bayar. Bos. Bos dulu. Halo. Oke, guys. Kali ini kita makan Tauto, mabuk gula. Kenapa ke sini terus, Wi? Kenapa makan di sini terus? Karena di sini mantep. Biar disponsorin. Malu. Berapa porsi, Bu? Malu. Emang muat itu? Muat dong. Kenapa nambah, Wi? Jos. Apa rasanya, gimana rasanya? Rasanya mantap. Rasa yang pernah ada. Mantap. Wow. Ini apaan, Wi? Punya kamu? Enggak, itu mah bukan ngaca, celengan. Pokoknya Wiwi nih. Filter. Cil, kok nggak habis, Cil? Nggak enak apa, Cil? Enak loh, cuma kenyang. Mantap anjing. Kemana lagi, Bos? Kemana habis ini? Ke pabrik aku dulu ya. Oh iya, udah punya pabrik di Palongan. Iya. Oh mantap. Pabrik rumah. Untung es. Untung. Bos, jual lagi, Mas. Kok? Oh, jual lagi, Bos. Jual lagi. Nah, mau pola. Berarti ke toko nih. Bang, masuk konten, Bang. Konten apa, Mas? Konten apa? Konten YouTube. Oh, iya. Loh, kok ngegas? Orang mana? Orang sini. Gimana sih? Oh, kemarin ke sini. Oh, my God. Enggak tahu udah. Yang kedua sama sini. Enggak tahu udah. Mas lihat pabrik aku dulu. Oke, sip. Nah, ini pabrik cat. Oh, pabrik cat. Oh, bukan ding. Halo, Mas. Halo. Saya karyawan. Nah, jadi buat kalian di sini tuh bisa custom ya, custom. Terus juga jadi kalian pesen satu lusin juga bisa nih. Nah, itu namanya Sodikin. Mas Sodikin, apa kabar? Nah, itu Mion, itu Mion. Bang Mion. Masih
sini lagi ngapain, Mas? Nyuring. Hah? Nyuring. Nyuring tuh kayak gimana? Manasin. Manasin. Manasin sablon ya? Iya. Kayak gini nih, ini hasilnya kayak gini nih. Ini enggak boleh dipegang dulu ya? Iya. Ini enggak boleh. Boleh, boleh. Oh iya. Mas, saya enggak pernah ke pabrik soalnya, Mas. Jadi enggak tahu di pabrik keadaannya kayak gimana. Ini udah belum nih. Agak tinggi aja enggak apa-apa. Gini aja deh. Nah. Tuh, tadi yang di sini sama siapa aja? Di sini nih, ini sama manajer saya. Dia bagian marketing ya. Siapa tuh? Sebenarnya yang punya pabrik saya. Oke. Nah, ini customer. Customer. Mas, mau bikin baju ya, Mas ya? Bikin, bikin. Kenapa milihnya di Racing Star, Mas? Pilih kualitas. Oh, benar-benar. Pilih kualitas. Dari mana, Mas? Dari mana, Mas? Dari tadi. Oh, dari tadi. Udah punya istri? Ini yang istri. Oh, ini istrinya. Dua. Dua. Istrinya saya. Satu lah, Bos. Lu bikin sapa-sapa dulu dong. Halo. Abang-abang ya. Sadikin. Berasal. Nah, tuh. Oh. Itu cewek apa cowok? Cowok dong. Rambutnya ngalah-ngalahin dong. Ini namanya siapa ini? Ini namanya siapa ini? Itu Sapri, Sapri. Oh, Sapri. Halo, Mas. Apa kabar? Halo. Ya. Baik. Masker, mana masker? Corona, masker, masker. Gak apa-apa, di sini udah tes rapid kok. Udah tes rapid. Oh, udah tes rapid. Iya. Rapid. Itu bisa enggak sih diikat rambutnya? Ribet banget dah. Pak Yang ini, Bos. Coba namanya. Namanya siapa? Namanya Kalbon. Kalbon. Kenapa enggak karbon aja sekalian? Berapa tahun? Berapa tahun, Bos? Di sini. Lo. Nah, ini bagian nyablon. Ini hidup enggak sih? Hidup, Bos. Hidup. Ini bagian nyablon. Nah, ini pembalap yang aku kontrak sebagai brand ambassador. Ya. Ya, kenapa milih jadi brand ambassadornya Racing Star? Karena apa ya? Bos leadernya kan yang punya saya. Oh, yang punya. Teh Wiwi. Iya, iya. Sebenarnya saya. Gimana ya? Enaknya gimana? Terus terang aja kalau. Terus terang aja. Ya, apa ya? Loh, apa hubungannya? Nih, Acil juga brand ambassador-nya Racing Star. Nih, saya kontrak Acil. Acil. Tolong dong yang enggak berkepentingan, maksudnya awas dong, awas. Nanti rusak. Anjir. Pakai lipstick ini aja lu keren. Wah, malah nempel. Nih karyawannya nih. Oh, namanya. Nih, siapa namanya, Mbak? Namanya siapa ya, aku lupa. Mubarok. Mubarok. Mas Mubarok. Iya, panggilnya Arok. Mas. Mas Able. Mas Able. Enggak tahu dah karyawan saya namanya aneh-aneh dah. Nah, ini nanti saya mau buka pabrik lagi di bagian sana. Oh. Di Jakarta buka cabang juga atau gimana? Mau buka. Mau buka tapi lahannya belum nemu sih. Belum nemu. Lahan kosong atau lahan yang udah berpenghuni? Ya intinya yang mahal aja sih, Mas. Yang mahal. Oke. Oke. Oke dah. Jadi pandemi kayak gini tuh tetap glowing ya? Enggak, tetap kita tetap produksi, kita tetap produksi. Produksi. Iyalah. Masuk. Oh, ini ada kolam ikan apa, ikan cupang atau ikan apa ini? Mujair. Ikan mujair. Mujair. Ikan mujair. Mujair. Saya enggak main-main cupang, Mas. Oh, aku mau cupang. Nah, ini cupang. Nih, malu dah. Ya, enggak apa-apa. Assalamualaikum. Loh. Kok marah, Bos? Ini Mas siapa namanya nih, Mbak? Ini Mas Edi. Edi. Ini Mas Edi nih. Bagian jahit ya? Yo. Ini Mas Kelamin. Mas Bejo. Itu Mas. Mas Jarel Polsi dong. Sini dong. Oh iya. Maaf nih ya. Mas siapa?
mencari evolusi. Ini bagian jahit ya? Ya. Bagian jahit. Jahitnya itu bagian apanya mas? Gitu mas. Bagian apa? Semuanya. Semuanya. Oke sih. Sampai jadi. Sampai jadi. Oh gitu ya. Saya nggak pernah ke pabrik sih. Nah, hasilnya nih, lihat dong. Nah, hasilnya kayak gitu ya. Ini yang baru nih. Oh, ini yang baru. Jadi kita tuh ngejahitnya detail. Oh, detail. Tuh. Sedetail silet. Iya, sedetail silet. Ngeri, 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 ngeri. Ngeri, ngeri. Gini, kamera lah, bos. Is Didi. Nah, oh, masnya ini ya, mas ini jahit apa, mas? Jahit baju lah. Iya. Ngepir. Mabokola. Nah. Oh iya, ini racing shot ini bosnya. Nah, iya. Tim marketing. Oke, sana kita dulu, itu bagian apa itu? Itu bagian gosok. Oh, gosok. Nah, ini gosok. Bagian ini. Kenalin dulu teman. Nih, guys. Kru-krunya. Kru-krunya nih. Ini bagian setrika jersey nih. Ini sekarang saya lagi banyak banget orderan jersey. Nih, manajer ikut-ikut mulu ya. Ini mau gosok ini. Mau ada kulkas nih, kulkas. Enggak penting banget cukur. Nah, ini bagian. Oh, adem ya di sini ya. Mas. Hai. Masuk aja enggak apa-apa, masuk. Ganteng doang. Ganteng. Tapi jomblo. Masuk ya. Halo, Mas. Mas, ini bagian apa, Mas? Bagian print. Jersey. Oh, print jersey nih. Mau lihat-lihat? Enggak apa-apa. Kan aku yang punya pabrik. Oh iya. Aku disuruh lihat-lihat gimana sih? Nah, ini bagian apa? Bagian nge-print. Ini bagian nge-print ya. Jadi kalian enggak usah ragu lagi kualitasnya. Mbak, saya mau Mbak. Ini karyawan saya. Mas, siapa namanya, Mas? Siapa? Nah, ini Mas Budin. Hah? Budin. Mas Budin. Mas. Mas ya. Nah, ambil dong. Mas. Berde. Oke, kita mulai. Jabatan sekarang. Nah. Oke. Mbak Wiwi aslinya mana? Aku aslinya Cikarang. Okay. Cikarang bisa bahasa Jawa enggak, Mbak? Bisa, iso toh? Iso. Iya. Mantap. Aku lama. Pacarmu ndi, Mbak? Ora tau katok. Mbak takok siji ki. Takok siji aku lho. Mulai kita kok serius. Takok serius. Mas punya sosial media enggak? Punya dong. Mas udah tahu, udah lihat dong. Ya udah, intinya kayak gitu. Saya ngasihin ke yang lebih membutuhkan. Lah, ini kayaknya balik. Lamasnya jomblo gitu. Lamasnya jomblo. Malu dong. Tadi gue pakai sandal mana ya? Lupa. Oke, guys. Jadi ini tuh bagian produksinya baju Racing Star. Jadi kalian gak usah raguin lagi kualitasnya. Apapun yang aku pakai berarti kualitasnya udah bagus. Ya enggak? Oke. Kenyang banget dah. Kenyang banget. Ini hari Minggu, jadi semuanya nggak pada ada. Pada libur pada gitu ada. Biasanya ada 1.500 pegawai ya? 1.500 pegawai? Ya, tapi bohong. Ya udah. Udah malu saya. Ya udah, oke. Lo ini ngapain nih di sini nih? Mana nih, Pak? Dia enggak tahu. Ini bagian apa ini, Mas? Bukain gunting ya? Gosok, pergundingan. Yang kerja cuma satu, yang nonton. Satu sih, yang nonton banyak banget. Iya, gimana sih, Bos? Yang lain nemenin biar enggak sepi. Potong gaji lah. Potong gaji. Namanya siapa aja nama-nama? Mas Udin, Mas Bejo. Udin yang pertama, Pak Udin. Ini Udin yang kedua. Tiganya? Nih, gua heran ini. Bos, ini emang budidaya durian apa, Bos? Kok di sini ada? Saya tuh, Mas, nggak sombong. Oh. Maksudnya pabrik itu nggak usah mewah-mewah. Penting kan kualitas. Oh iya. Betul. Bentar saya corin. Wow.
Wih, ada rumah. Iya. Monggo. Mas. Salam. Assalamualaikum. Ini bagian apa ini? Nah, ini katanya bos. Bagian apa bos ini, bos? Bagian. Ini bagian jahit. Bagian jahit. Dia enggak kerja tuh. Dia enggak kerja. Dia enggak kerja, main HP doang. Mandor gimana? Ini dia enggak kerja nih. Apa-apaan ini, gua enggak suka nih kayak gini. Mas ini apa jahit apa, Mas? Jahit jaket. Jaket. Iya. Oh, beda ya sama jahit tadi ya? Ah, beda. Oh, ya sorry ya, saya enggak pernah ke pabrik. Ini sampai ke kandang-kandang, Bos. Ampun dah. Apa ini? Ada macan. Ah, gak mau ah. Awas ada macan. Resingsat sekarang budidaya burung. Iya. Ini murai semen, bukan murai batu. Semen gersai. Semen gersai. Nih mas, namanya siapa mas? Nama-namanya bos, kenalin dulu bos. Namanya siapa mas? Amit. Hah? Mas pelan banget sih mas, pelan banget. Siapa namanya? Amit. Amit, mas Amit. Mas Amit grogi lihat aku. Bos gak kenal aku. Mas ini siapa mas? Mas Sultan. Oke. Mas Sultan. Mas siapa namanya mas? Sukro. Oh, mas Sukro. Enak dong. Ini TikTok ya? Mas. Ya. Ini bagian apa? Itu ya, yang size gitu ya? Oh, pasang size. Gimana wes? Gimana potongan? Satu lagi nih. Nih dia nggak kerja nih, gimana sih? Mandor. Oh, mandor doang. Mandor. Mas siapa namanya? Mas Amat. Makan kerja, kerja kerdor. Kerjanya mandor. Makan orang, kerja kerdor. Parah ini. Nah, jadi ini tuh hentek ya? Ya, ini hentek racing style. Oh, ada R bukan W. Oh, iya ini ada saya apa? Pakai nama orang. Kita kan nggak sombong. Nah, ini bagian jaket. Jaket... Hoodie nih, hoodie. Kantongnya sablon. Kantongnya sablon. Tuh. Project. Ini bagian beda ya sama jahit tadi ya? Sama sih. Sama. Masih satu capcon. Tapi gajian tepat waktu kan, Mas? Tepat. Oh, tepat. Makanya aja enggak tepat. Makanya oh. Mas, padahal saya suka transfer uang makan buat anak-anak ya, itu oh. Parah banget nih. Tuh busnya ketawa tuh. Parah, parah. Makan gak tepat. Yaudah ya guys, ya. Dadah. Oke mas, assalamualaikum mas. Nih, aduh komplainan ini, makan gak tepat. Sampai jumpa di gimana sih lu bos? Parah banget. Aku aja telat makan terus loh. Lu telat makan aja, melar anjir. Apalagi teratur. Nah ini tuh pabriknya tuh di desa gitu kan, jadi nggak usah di kota-kota aja, mending di desa aja, lebih adem, lebih irit juga. Oke deh, kita balik lagi ke toko ya. Ini toko nggak ada yang jagain, nanti karyawan pada kabur. Oke.